Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Nurmahayati selaku dosen pembimbing mata kuliah praktek public speaking. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua rezeki berupa kesehatan sehingga kita semua dapat menyaksikan pidato ini meskipun melalui media virtual. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato mengenai pola hidup sehat yang bisa kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita ketahui, kesehatan dimulai dari pola hidup kita yang sehat dan teratur. Pola hidup sehat memang sangat diperlukan. Selain menjadikan badan kita sehat, hal tersebut juga dapat membuat kita terhindar dari penyakit. Ada beberapa pola hidup sehat yang perlu kita perhatikan, seperti pola makan, kemudian olahraga, dan yang terakhir adalah istirahat. Yang pertama yaitu pola makan. Pola makan harus kita jaga agar tidak menimbulkan hal yang tidak kita inginkan seperti obesitas, kekurangan atau kelebihan gizi. Berikutnya adalah olahraga. Seperti kita ketahui, olahraga merupakan kegiatan yang mudah dilakukan. Namun, seringkali kita abaikan. Padahal, olahraga yang teratur dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Meski olahraga yang dilakukan dengan seperti jogging. Kemudian selanjutnya yaitu istirahat. Istirahat yang cukup akan memulihkan tubuh kita yang letih dan memberi cukup waktu bagi tubuh untuk mengembalikan tenaga yang telah dipakai. Terakhir, pola hidup sehat yang dimulai dengan pola makan yang baik, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Maka perlu didukung dengan sikap yang selalu optimis dan konsisten. Sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi seorang yang optimis. Bahkan kegagalan dan halangan mereka anggap sebagai pelajaran. Optimisme ini juga baik untuk kesehatan tubuh. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi, pola hidup sehat memang kita perlukan karena memiliki banyak manfaat. Pola hidup sehat ini harus diterapkan dimulai dari diri kita sendiri. Meski awalnya berat, namun jika dilakukan berulang kali, rasa berat itu semakin lama akan berkurang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.